Polisi merawat bayi. Dobby, saatnya bangun. Oh tidak, aku terlambat, aku terlambat. Oh tidak, oh tidak. Dobby, ayo sarapan dulu. Sama seperti kemarin. Ini, semua ini favoritmu. Ibu, aku benar-benar harus pergi. Tunggu. Oh, enak sekali. Beda dengan sarapan ibuku yang membuatku bosan makan. Ibumu bekerja keras membuatkanmu sarapan. Dia akan sedih kalau mendengarmu bilang begitu. Aduh, perutku sakit. Hati-hati. Sayangku. Hei, anak-anakku. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Aduh, tapi bayiku. Mengasuh anak adalah hal yang mudah. Serahkan pada kami. Terima kasih, aku menghargainya. Sayang, kami akan menjagamu hari ini. Di mana bayinya? Bayinya hilang. Bayi toke. Dobby, bayi toke ada di punggungmu. Aduh, geli. Kau tidak bisa memasukkan ini ke dalam mulutmu. Bayi toke pasti lapar. Ini dia. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kepala Polisi Dabrador. Kenapa dia menangis? Apa kau lapar? Hei, lihat. Mainan. Biar ku coba. Dia tertawa. Kenapa dia menangis lagi? Oh, dia buang air besar. Sudah selesai. Ada pencuri. Pencuri. Baunya tidak enak. Polisi. Berhenti di sana. Oh tidak. Sepertinya dia butuh bantuan. Ini dia. Hei. Hei, kau tidak bisa kabur. Hei, berhenti.
Awas! Di mana serigalanya? Tas tangannya ada di sini. Dia mungkin tidak jauh dari sini. Dia sembunyi di mana? Baiklah, baiklah. Aku akan mengambilnya. Kena kau. Kena kau. Oh, aku dapat. Aku dapat pencurinya. Tidak ada yang bisa kabur dariku. Bayi Toke, kau sudah banyak membantu kami. Sayangku. Dia sedang tidur. Terima kasih banyak sudah merawat bayiku. Dengan senang hati. Sampai jumpa. Mengasuh bayi bukanlah hal yang mudah. Benar sekali, menjadi orang tua itu tidak mudah. Di sini. Kenapa kau bangun pagi-pagi sekali? Karena aku ingin sarapan bersama ibu. Ayo bu, sarapan. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, menjadi orang tua dan membesarkan anak adalah kerja keras. Kau harus menghargai apa yang orang tuamu lakukan untukmu dan lebih mencintai mereka.